Karena Allah adalah zat yang ghaib, tidak bisa ditangkap dengan panca indera kita. Kita tidak melihat Allah dengan kasat mata, tidak mencium aroma kedatangan Allah. Dengan kulit kita, kita tidak merasakan hadirnya Allah. Tetapi hati kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti selalu mengawasi kita. Maka ini adalah kawasan akidah, keyakinan di dalam hati bahwa meskipun mata kita tidak melihat, walaupun panca indera kita tidak menjangkau kehadiran Allah Azza wa Jal, akan tetapi hati kita harus yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita.